Pak. Ya, Pak. Nggak usah, Pak. Oke, Rafa. Halo Marco. Halo semuanya. Baik.
Nah, Oke. baik. Halo, Kak Febri. Oke, halo juga. Ya, Kak. Aduh. Sudah terhubung ya, Kak. Ya Kak, Iya. sorry ya Kak, agak nunggu lama, soalnya tadi ada trouble dikit kayaknya sih. Tadi jaringan atau gimana? It's okay, Kak. Nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa banget kok, Kak Febri. Terima kasih, Febri, sudah memberikan waktu dan kesempatannya untuk hadir dan menjadi narasumber di Bincang Siang. Tadi aku udah mention Kak Febri bahwa Kak Febri merupakan salah satu peserta debat CNC dengan predikan second runner up di acara CNC 3.0 atau tahun kemarin. Luar biasa. Nah, oke, karena Kak Febri sudah join sama kita nih teman-teman, narasumber yang kece abis, yang teman-teman udah tunggu banget, ya kan pastinya. Nah, sebelum memulai bincang CNC 4.0 ini, ada baiknya teman-teman semua dan Kak Febri, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya, disilahkan. Berdoa dicukupkan, sesungguhnya tiada kata akhir dalam berdoa ya teman-teman. Nah, jadi izin memulai Kak Febri dan teman-teman semua. Halo, selamat malam Kak Febri. Halo, Gimana selamat Kak malam. kabarnya? Ya Kak, gimana nih Kak kabarnya pada hari ini? Ya, halo, selamat malam juga Kak Gloria dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah, keadaan kalau secara fisik, alhamdulillah sehat. Secara batin, insya Allah sehat juga. Alhamdulillah. Semoga kakak dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kelimpahan dan kesehatan. By the way, ini Amin. Kak, sebelum amin ya Rabbal 'Alamin. By the way, Kak, sebelum lanjut, kakak biasanya dipanggil apa nih, Kakak Febri? Biasanya dipanggil, ada yang manggil Ifab, ada yang manggil Ipab, ada yang manggil Febri. Jadi bebas, kalau Kak Glory mau manggil yang mana juga bebas. Baik, Kak. Kalau aku panggil ya tadi yang pertama Kak Ifeb, boleh Kak? Boleh, boleh banget, boleh banget. Baik. Terima kasih Kak untuk konfirmasinya. Wah, Kak, ini udah Kakak udah join nih, boleh banget nih Kak perkenalkan terlebih dahulu kepada teman-teman, kepada audiens teman-teman CNC tersebut, mulai dari nama atau apapun yang ingin Kakak kenalkan tentang diri Kakak, dipersilahkan Kak. Oke. Sebelumnya makasih ya Kak Glory udah ngasih kesempatan juga teman-teman dari CNC udah ngasih kesempatan buat jadi narasumber buat kegiatan kali ini. Teman-teman kenalin aku Febri, kalau asal dari Riau, Pekanbaru. Aku kuliah di Universitas Riau, sekarang lagi semester 6. Terus kemarin jadi salah seorang peserta di CNC 3.0. Dan itu menurutku pengalaman yang sangat sangat menggairahkan dan bikin gembira banget sih sebenarnya gitu bisa join di kegiatan CNC 3.0. Terus kegiatan sehari-hari sekarang masih kuliah dan sekarang kebetulan lagi magang di salah satu televisi di Riau Televisi. Mungkin itu aja untuk perkenalan singkatnya, Kak. Baik Kak, wah luar biasa banget. Kakak lagi magang juga, semangat ya Kak. Semoga cepat selesai juga magangnya dan bisa terus berjuang di Amin. tempat magangnya. Salam kenal ya Kak Ifebri. Oke Kak, Ya, sampai tadi juga. Kak Ifebri udah kasih tahu kesibukannya sedang apa dan juga asalnya tadi dari Universitas Riau, dari Riau itu sendiri. Nah, keren banget nih Kakak Ifebri nih. Nah, seperti yang aku sebutin di awal, kalau Kak Ifeb ini, Kak Ifeb salah satu pemenang di lomba CNC 3.0. Nah, boleh cerita nggak Kak, awal mula Kakak bisa terjun di dunia debat atau di perlombaan debat itu sendiri, dan selanjutnya Kakak bisa nemuin informasi tentang CNC atau lomba kompetisi CNC 3.0 tahun kemarin seperti apa gitu Kak. Boleh banget dong Kak diceritakan. Oke okay, Kak, mungkin gini ya Kak Glory, kalau masalah kapan mulai debat, ini mulai debat udah sejak dari SMA kebetulan. Nah, kebetulan pas SMA udah mulai ikutan debat, cuman untuk debat bahasa Indonesia waktu itu belum terlalu nekunin, jadi dimulai di debat bahasa Inggris. Soalnya kalau bahasa Indonesia kan terkenal dengan susah ngomongnya harus bagus segala macam gitu. Sedangkan aku agak susah bagian wordingnya, jadi kayak ya udahlah coba dalam debat bahasa bahasa Indonesia aja bahasa Inggrisnya dulu gitu. Nah terus kemarin untuk tahun kemarin kan masih nyari-nyari lomba di Sumatera itu biasanya emang agak sulit nyari lomba yang sistemnya BP. Nah kebetulan kalau untuk
di daerah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, di Riau, Jambi kan rata-rata masih pakai sistem EPI itu atau ASEAN Parliamentary. Nah tiba-tiba pas di lagi scroll-scroll di IG gitu lewat yang bagian CNC. Nah CNC itu pakai temanya kan sistem BP. Jadi kayak wah baru nih sistemnya gitu dan jarang gitu. Jadi excited excited itu ngajak teman-teman buat ikutan join kegiatan CNC dan alhamdulillah pas udah coba daftar kami seleksi video atau itu kemudian masuk ke dalam 20 tim yang join untuk babak selanjutnya ke Palembang waktu itu. Nah, alhamdulillah bisa lanjut gitu, Kak. Jadi, ya awalnya coba-coba aja sih, Kak. Wah, terima kasih Kak Febri, sungguh pengalaman yang luar biasa. Dari SMA, teman-teman dari SMA sudah terjun ke dunia debat. Tentu terus dari media sosial itu sendiri ya, Kak. Ternyata Kakak tahu sih NC. Baik, Kak. Iya, sungguh luar biasa sih. Pengaruh internet itu sangat pengaruh banget untuk kita mendapatkan informasi. Tadi Kak Ifep tadi jelasin bahwa dapat dari media sosial, berarti itu caranya atau media Kak Ifep untuk mendapatkan informasi tadi tentang si NC 3.0 tahun kemarin ya, Kak. Iya, Kak. Benar. Baik, Kak. Nah, Kak, selanjutnya, Kak, kan Kakak tadi sudah mention bahwa Kakak ini berasal dari Riau ya, Kak. Nah, pas ikut si NC 3.0 atau tahun kemarin itu, apakah Kakak pertama kali nih, Kak, datang atau menginjak kaki ke Provinsi Palembang? Tepatnya mungkin di kota Palembang itu sendiri ya, Kak. Nah, boleh dong, Kak, ceritakan mungkin pengalaman Kakak, apakah yang menjadi, mungkin jadi culture shock gitu, pas datang ke Palembang atau budaya-budaya yang berbeda gitu dari Riau itu sendiri. Boleh banget Kak diceritakan? Oke, Kak. Mungkin kalau secara pas pertama kali emang ini kemarin itu pertama kali datang ke Palembang, jadi kami waktu itu perjalanan darat awalnya kan pengennya lewat pakai pesawat. Nah, cuman kodarullah karena kami waktu itu belum vaksin ketiga, jadi di Sultan Syarif Kasim kami nggak bisa berangkat. Makanya kami cari alternatif lain. Wah, saking pengennya ikutan CNC waktu itu, jadi kami jadi kayak pakai travel. Berangkat jam sekitar jam 9 pagi sampai di Layo waktu itu sekitar jam 2 pagi dini hari gitu. Jadi panitia pada tanda semua, oh ini yang datang jam 2 pagi tadi ya gitu. Sedangkan lombanya itu jam 7 paginya gitu. Sekitar beberapa 5 jam sebelum lomba kami baru sampai ke Layo gitu. Nah terus kami kan kemarin mikirnya Unsri ada di pusat kotanya gitu, di Bukit Raya gitu kak ya, Bukit Raya gitu. Terus oh ternyata ada lagi namanya di Indralaya. Ya udah datang ke Indralayanya. Dan alhamdulillah waktu sampai di Indralaya travelnya emang cukup worth it lah, bisa nganterin sampai ke Jakabaring waktu itu kan kak tempatnya gitu. Nah sampai di situ culture shock kayaknya sih nggak terlalu sih kak. Soalnya kan untuk segi bahasa karena kita masih di Sumatera mungkin jadi hampir-hampir sama. Cuman ada beberapa bahasa-bahasa baru yang kayaknya bisa nambah dictionary kami juga gitu. Keren juga sih bisa kayak kayak orang Palembang biasanya bilang cak-cak gitu kan. Cak mano gitu. Nanti kayak beberapa bahasa juga masuk kami gitu. Wow. Dan ya lu seru juga sih bisa tahu lebih banyak. Terus culture shock yang lainnya kayaknya sih dibilang culture shock nggak ada sih kak, karena kita kan masih dalam lingkup Sumatera jadi kayak beberapa hal masih ada yang sama kesamaan gitu. Mungkin ya itu aja sih kak kalau itu. Oh, luar biasa banget kak pengalamannya dari naik travel terus jam 2 pagi nyampe Zalaya dan akan kompetisi jam 7. Wah, luar biasa banget. Itu 5 jam setelah itu, tapi istirahat dong kak ya, di jeda waktu itu untuk waktu istirahat dong ya pasti. Iya kak, benar banget. Jadi waktu itu kami datang jam 2, kami udah wanti-wanti ke panitia kan kak. Jadi bilang, kak kami nggak bisa. Waktu itu LO kami Kak Citra, Citra Rentama. Nah, oh ya, Kak Citra. Iya, jadi konfirmasi Kak Citra, kak kami kayaknya bakal telat datang soalnya kami nggak jadi pakai pesawat, kami jadinya pakai apa, pakai travel gitu. Oh iya kak, nanti berkabar aja, nanti aku nggak bakal tidur katanya. Ternyata ya udah Kak Citra bergadang selama dari jam 8, 10, sampai jam 12. Sampai jam 1 masih kami kontak-kontak, sampai jam 2 Kak Citra bergadang. Jadi ya udah kami datang sampai di gerbang Jakabaring waktu itu. Nah, Kak Citra sama rombongan siapa, tapi agak lupa juga, cuman ya Kak Citra datang juga ke kami gitu kan. Hai Kak Ayu dan Kak Febri gitu. Kami langsung kayak,
Oh, ini Kak Citra ternyata. Sebelum itu kami udah kenal Kak Citra lewat ya media sosial karena beliau kan LO kami gitu. Nah, wah waktu itu sebenarnya kami kayak ngerepotin panitia sih sebenarnya. Cuman ya mau gimana lagi gitu kan. Dan waktu itu emang panitia baik banget datang waktu itu terus bawa kami ke langsung ke penginapannya di dalam. Kebetulan beberapa kamar kayak kamar yang seharusnya aku tempatin waktu itu udah ditutup karena di situ emang ada dosen juga yang nempatin gitu. Nah kebetulan ada satu kamar yang itu tempatnya si Marco. Si Marco Wah, waktu itu harusnya di kamar ngeri itu. Gitu. Nah, jadi Marco dengan berbesar hati membiarkan aku waktu itu buat di kamar itu istirahat gitu. Marco pergi ke tempat si panitia yang kumpul rame-rame. Jadi Kak Marco makasih banyak Kak Marco, Kak Citra, teman-teman semuanya yang kami repotin itu waktu itu jam 2 malam gitu. Cuman setelah itu pagi juga dibangunin jam 5-an sholat subuh, kemudian siap-siap terus teman-teman dari panitia juga udah standby lah pokoknya. Jadi kalau menurutku sih panitia waktu itu bisa dibilang gercep lah Kak untuk semua yang menjamin biar acaranya tuh jalan lancar gitu. Dan alhamdulillah waktu itu kami bisa istirahat, terus kami juga tepat waktu. Padahal kalau dipikir-pikir kalau udah datang jam segitu harusnya kami entah susah bangun pagi ya, cuman karena panitianya udah wanti-wanti juga dan ya manajemennya cukup bagus, jadi kami bisa join itu kegiatan. Paginya waktu itu kami naik bukan angkot apa bus bus kampus ya. Waktu itu dari Jakabaring ke kampus Unsri yang di Layo. Nah, jadi ya seru-seruan juga lewat ngeliatin kiri kanan yang agak ada hutan-hutannya agak kaget karena kirain kan Unsri ada di kota utamanya gitu. Ternyata kalau di Layo agak di tepinya gitu loh. Iya, kira-kira gitu sih Kak. Halo. Luar biasa banget Kak pengalaman Kakak. What a best experience banget Kak. Dari Kak Citra yang ternyata masih bangun jam 2 pagi. Kak Marco yang menyediakan tempatnya. Luar biasa banget panitia-panitia CNC 3.0. Dan tentunya panitia CNC 4.0 pada tahun ini pun tidak boleh kalah. Kalah juangnya seperti Kak Citra dan Kak Marco tadi. Keren banget Kak, wah pengalaman yang luar biasa. Iya sih Kak, kadang tuh memang beberapa teman-teman aku pun yang masuk Unsri dimikirnya ya di kota Palembang itu, ternyata bukan di kota Palembang, ternyata Unsri ada dua gitu Kak, ada yang kota dan ada yang sedikit kota seperti itu. Nah luar biasa banget tadi cerita Kakak. Nah mau tanya juga nih Kak, gimana gitu Kak, tadi rasa nginjekin di kota Palembang tadi Kak ke Jakabaring ya, berarti ya Jakabaring sudah masuk lah kota Palembang ya. Nah, tadi itu udah ada part perjalanannya tadi sendiri dari mulai dari bangun sampai di Indralaya jam 2 dan mengikuti kompetisi dan dibanguni juga sampai di jam 7 di tepat waktu itu sendiri. Dan pas banget gitu. Nah, terus ada nggak sih Kak ada part perjalanan atau jalan-jalan Kakak di Palembang? Kayak mungkin abis dari pengumuman pemenang gitu, kakak masih stay di Provinsi Palembang, atau kakak kemana sama teman-teman yang lain, teman-teman mungkin teman-teman dari Riau, atau partner kakak dalam debat itu sendiri, jalan-jalan ke mana gitu kak, boleh diceritakan juga kak dari pengalaman lanjut. Oke kak, jadi kerennya kemarin karena kami kan ke Palembang, kita mau ngapain sih gitu kan, cerita sama partner waktu itu Kak Ayu, jadi yaudah. Motivasi kita ke Palembang, kita mau makan pempek gitu. Makan pempek sambil ngeliatin jembatan Ampera. Wes, gitu ceritanya. Nah, kebetulan di CNC, di posternya ada bagian field trip nih. Field trip berarti kan keliling Palembang gitu. Jadi mikir, oh ya kayaknya seru sih ikutan gitu. Jadi salah satu motivasinya, karena selain kita pengen nyoba debat BP yang sistem offline gitu, dan yang kedua kita juga pengen kayak ngerasain juga secara langsung gimana sih rasa pempek Palembang asli itu gitu. Terus ya datang ke situ dan alhamdulillah waktu itu kalau nggak salah sebelum kegiatan penutupan ya sebelum penutupan kegiatan kita diajak field trip kalau nggak salah waktu itu. Jadi pagi panitia juga udah mulai bangunin kayak biasa, terus bawain sarapan sampai itu waktu itu kami ngumpul di lapangan. Siap-siap pakai bus juga. Waktu itu trip pertamanya kalau nggak salah ke pasar pasar mana ya? Pasar pokoknya pasar 17 tak berapa agak lupa. Cuma di situ kami makan pempek. Nah, jadi
pas makan pempek di situ juga dikasih tahu kan, ini loh pempek yang ada di sini gitu. Terus diajak juga ke tempat jualan kerupuk segala macam. Sebenarnya di Riau ada juga yang jualan kerupuk kayak gitu. Dan biasanya asalnya dari sana juga. Cuman excitednya ketika experience kita bisa beli langsung di situ, nah itu kebahagiaan banget. Nah ya pasar 16, nah gitu. Ingatnya pasar 16, 17 berapa gitu. Nah, iya. Tapi sebelum kita ke pasar, kita ke museum dulu. Sebelum kita ke pasar, kita ke museum dulu. Jadi ke museum Blok Petra Dewa. Kita banyak belajar sebenarnya di situ sih. Kadang beberapa field trip kan kita lebih keseru-seruan aja. Cuman ya, di CNC kita waktu itu belajar juga, kita kenal sejarah. Jadi kami kayak tahu kenapa orang-orang Palembang tuh terbagi jadi tiga segmentasi gitu. Pertama orang-orang yang apa? Orang-orang yang putih banget ya, yang kayak Cina. Terus yang kedua orang-orang yang Jawa gitu, yang manis-manis. Terus ada yang cakep-cakep kayak orang Arab gitu. Jadi itulah kenapa Palembang tuh jadi kayak terbagi tiga gitu bentukannya. Nah, waktu itu oh gitu ternyata sumbernya gitu lah. Terus diajarin juga gimana sebenarnya orang-orang tuh berkegiatan, kayak kegiatan masyarakat tuh apa aja sih sebenarnya gitu. Jadi kan seru juga, tahu juga gitu. Ternyata Palembang ini fokusnya juga di sungai gitu loh. Jadi kayak kalau di Riau kan fokusnya memang di sungai juga, kayak di Sungai Dia atau Sungai Kuantan gitu. Dan sungai-sungai lainnya. Jadi kalau dilihat secara sejarah memang rata-rata kan dari sungai peradabannya gitu. Yang Palembang juga hampir sama juga kayak gitu gitu. Jadi wah seru juga ya. Gitu. Terus kami pergi ke bagian belakang yang rumah limas. Kami ngeliat yang biasanya waktu itu cuma lihat di duit 10.000 gitu kan. Wah ini langsung lihat ya, langsung nih tempatnya gitu. Ya hobi kami ya udah foto-foto gitu. Sampai masuk juga ke dalam rumahnya bagian depan, diceritain juga sama mbak-mbak yang jadi pemandunya waktu itu. Terus kami di situ bisa tahu ternyata gini loh ada di Palembang gitu. Kita diajarin pas mau nikah tuh gimana sih gitu. Terus rumah tuh bagian-bagiannya kayak mana gitu. Ternyata rumahnya tuh unik juga, rumah panggungnya bisa dibuka di bagian depannya gitu. Terus bisa ditutup biar ada sirkulasi angin segala macam. Keren juga ya ternyata gitu. Pas zaman itu udah kepikiran bisa bikin sirkulasi udara yang sebagus itu gitu. Terus bisa juga kayak rumahnya tuh kayak bisa dibilang multifungsi lah, bisa buat kumpul bareng gitu, bisa buat private dan sejenisnya. Jadi wah keren juga ternyata rumah limas gitu. Sampai setelah itu kami ke pasar pasar 26 tadi kalau nggak salah. Oh, Marco yang bilang barusan pasar 26. Nah sebelum itu teman-teman dari panitia bilang kalau ada buat tas kalau ke depan kak katanya biar nggak hilangan atau apa macam itu tuh. Jadi sama Alef waktu itu, karena dekat juga sama beberapa anak UNSI kan, sama Alef bilang, dulu temanku ada yang kehilangan bang tasnya katanya kan, jadi taruh ke depan aja bang katanya, kata si Alef. Dia anak UNSI HI angkatan 21 kalau nggak salah. Ya udah waktu itu kami kayak wah takut juga nih hilang nanti nih gitu kan, ya udah taruh ke depan. Padahal waktu itu rame sih gitu. Jadi makan pempek, beli oleh-oleh gitu. Habis itu siap-siap pulangnya kami sebelum maghrib ke Masjid Raya. Masjid Raya. Oh iya, sorry. Sebelum ke masjid itu kami ke apa dulu? Ke Jembatan Ampera. Jadi ke Jembatan Ampera. Oh, sorry. Sebelum ke Jembatan Ampera, ke Monpera dulu. Monpera. Monpera, iya. Monpera. Foto-foto di situ. Habis itu nyebrang lagi. Nah, baru ke arah Jembatan Ampera. Jalan ke situ. Ternyata ada view bagus tersendiri ternyata buat ngeliat Jembatan Ampera gitu. Setelah itu kami pergi ke bagian ikan-ikan yang besar, ikan Nabi Adam. Ya, foto-foto juga di situ, ngabadikan juga momen-momennya sambil ngelihat sunset juga gitu. Setelah itu baru selesai ngelihat sunset baru pergi ke masjid tadi, Masjid Raya Palembang. Sholat maghrib di situ, habis itu pulang, bersih-bersih, siap isya, waktu itu baru kegiatan penutupan. Jadi seharian memang full, selain kita bisa senang-senang, kita bisa cobain makanan khas Palembang, kayak pempek dan tekwan waktu itu gitu. Kita juga bisa dapat ilmu lah tentang apa sih sebenarnya Palembang itu, gimana sih masyarakat mayoritas ataupun gimana sih sebenarnya kehidupan di sana gitu. Dan bahkan secara real life pun kami kayak dikasih tahu juga sama teman-teman di sana, jadi kayak seru-seru juga gitu. Luar biasa banget kalau pengalamannya.
Berarti dalam field trip itu banyak banget ya Kak, mulai dari budaya tadi, tadi dikasih tahu segala bentuk rumah limas itu gimana, atau manfaat makna-maknanya itu sendiri tadi, sama tentu sama pemandunya tadi, pemandu wisata dalam rumah limas itu sendiri. Tadi Kakak juga mention bahwa sudah bisa kepikiran orang Palembang membuat rumah tuh ada ventilasinya, ventilasi udara. Artinya ya yang membuat rumah limas tentunya atau orang-orang Palembang berarti sudah berpikir untuk masa depan atau sudah berpikir maju dan luar biasa. Dari pengalaman KIV yang aku dari tadi ngeliatnya, oh my God, ngebayangin tuh abis dari tadi dari makan pempek, taekwon, aku udah kepikiran. Kebetulan aku lagi nggak di Palembang Kak, jadi kepikiran gitu. Taekwon samping unsri itu juga enak tuh, ada tuh Kak, unsri layo tapi unsri yang sedikit kota gitu. Oke. Terima kasih banyak Kak. Tadi pengalamannya luar biasa banget. Teman-teman tadi banyak banget yang komen bilang, "Iya, tangan orang Palembang jail-jail," tapi tidak semua ya, teman-teman. Oknum, oknum. Dengar cerita Kak Ifeb ini pasti sangat berkesan banget ya, teman-teman. Bagi audiens pun sangat berkesan. Dari aku sendiri sangat berkesan banget sih, pasti aku yakin juga dari teman-teman pun berkesan itu sendiri. Nah, kalau boleh tahu nih Kak ya, semisal Kak, semisal Kakak dapat kesempatan, kesempatan dan punya waktu untuk ikut lagi dalam lomba CEO atau CNC tahun ini, kira-kira Kakak bakal ikut lomba yang mana nih Kak? Kan ada dua nih, ada esai atau lomba debat nih, yang udah Kakak terjunnya dari SMA. Kakak mau pilih mana atau mau ikut yang mana nih? Oke, kalau mau bisa ikutan lagi di tahun ini, rencananya pengen ikutan debat lagi sih, Kak. Cuman mungkin sama partner yang baru gitu. Sekalian juga mau ngajak-ajak adik-adik yang kami bawa-bawa juga, yang kami ikutan latihan bareng gitu. Karena kalau kenapa pengen ikutan lomba debat lagi, karena kalau di esai kan memang nggak terlalu mendalami kali gitu. Nah, sedangkan kalau di debat ya seenggaknya kemarin juga udah pernah ikutan. Tapi sebenarnya kenapa pengen ikutan lagi di CNC 4.0? Bukan karena lombanya sih sebenarnya, tapi karena serunya gitu. Kayak gimana, kami kan udah beberapa kali juga ikut kegiatan lomba yang di luar Riau gitu. Dan banyak dari kegiatan-kegiatan segala macamnya, emang CNC yang paling paling bagus sih menurut kami gitu. Mulai dari panitianya, kemudian konsep acaranya, terus juga gimana pelaksanaan segala macamnya itu emang ya secara overall emang paling bagus sih gitu. Nah, kami berharap di CNC 4.0 ini bakal lebih wow lagi gitu. Seenggaknya nanti nggak bakal ngalahin yang 3.0-nya. Nah, kalau dibilang apa ya yang bikin kangen, ya salah satunya itu tadi panitianya emang care juga sama kami gitu. Karena beberapa kan sedikit pengalaman juga yang kadang mereka nggak terlalu apa ya fokus gitu ke peserta, kayak mereka oh ini udah rundown segala macam, ini kalau butuh penginapan di sini segala macam gitu, nanti ya depan sendiri. Cuman kalau di kegiatan CNC kemarin, panitia dan semuanya itu emang sebertanggung jawab itu, panitia kayak emang sekompak itu dan mereka kayak merasa punya responsibility buat semua partisipan yang ada gitu. Jadi emang secara keseluruhan emang paling bagus bagi CNC ini gitu, dan berharapnya ini bisa bikin semuanya teman-teman yang lagi nonton juga buat yang nggak usah ragu lagi pengen ikutan CNC gitu, karena mungkin kan kalau problematikanya kita yang ada di luar daerah Palembang gitu, kita sulit nanti mau cari makanan gimana, mau cari tempat tinggal gimana, nanti kalau dari tempat tinggal ke tempat acara gimana gitu, kebanyakan kan kayak gitu. Cuman menurutku kalau soal teknis segala macam ini nggak perlu kita raguin lagi, karena ini udah diatur sedemikian rupa oleh panitia-panitia yang ada di CNC, dan kurasa ini bakal tetap stand dan bagus sampai akhir gitu. Jadi sebenarnya kami juga mengucapkan terima kasih buat panitia-panitia yang udah kami repotin semuanya gitu, dan kami berharap panitia yang sekarang juga sesemangat panitia yang sebelumnya. Amin, amin, amin. Wah, udah di mention nih bahwa Kakak siap nih ikut di CNC 4.0 ini ya. Ya udah Kak, nanti kita tunggu banget nih. Kita tunggu ya Kak di CNC 4.0 tersebut gitu. Boleh banget nih Kak. Mungkin Kakak bisa juga kasih kesan dan pesan dari
CNC 3.0 yang udah kakak ikuti di tahun kemarin gitu. Apa kesan dan pesan yang kakak dapat di acara CNC 3.0 yang kakak ikuti gitu? Mungkin teman-teman juga biar bisa pada tahu apa yang kakak rasakan ketika ikut kompetisi di CNC tersebut. Oke, kalau kesan yang aku waktu itu dapetin, pertama kami ngerasa sangat effort gitu buat pergi ke Palembang. Karena kalau dipikir-pikir waktu itu kami kan udah di telepon-telepon juga sama WD dan segala macam itu kan, Pak gimana nih Pak, tiket pesawat segala macam gitu. Dibilang ya udahlah, kayak mana lagi kalau nggak bisa besok pergi ya, nggak usah pergi katanya. Cuman karena kami kayak kekeh pengen pergi gitu kan. Dan kami waktu itu ya udahlah kak, kita harus pergi, kita apa pakai travel segala macam gitu. Padahal pas kami udah di travel kayak, mak gimana nih gitu, takut juga karena ini baru pertama kali ke Palembang kan berdua juga waktu itu gitu. Nah sebenarnya pas udah sampai di sana, dan itu tuh gak ngecewain gitu, sesusah-susah itu kita sampai ke sana, dan udah pas udah di sana itu emang sepuas itu kita gitu, mulai dari pelayanan segala macamnya, sistem debat gitu, dan emang sebagus itu. Terutama kan yang bikin kebanyakan orang kecewa karena kadang sistem debatnya nggak bagus. Cuman mulai dari juri segala macam itu emang bagus-bagus banget. Waktu itu rombongan Kak Rios gitu jurinya, ada juga Kak lupa juga Kak itu sering lewat di TikTok juga kalau nggak salah gitu. Emang keren-keren itu gitu. Jadi secara kualitas lomba kemudian dari kualitas panitia nggak bikin kami waktu itu jadi regret gitu ketika kami ikutin itu. Jadi secara keseluruhan kami bisa bilang yang kami dapat itu adalah, kalau sebenarnya kesempurnaan nggak ada kan, tapi mendekati itulah gitu, nah, saking bagusnya gitu. Itu kesannya yang didapetin gitu kan. Dan itu tuh harusnya kalau memang nggak bakal sebahagia itu kami ketika ikutan, harusnya setelah kami berefort capek Indonesia gitu. Cuman sampai sana dengan sebagus itu kegiatannya, kami kayak ngerasa wah ini udah mendekati kesempurnaan gitu loh, samping saking wow-nya gitu, excited-nya ke kegiatan CNC 3.0. Nah, terus kami berharap pesan buat teman-teman semuanya yang belum ikutan atau masih ragu buat ikutan CNC, buat join aja kegiatan CNC, even if kita nggak juara atau kita nggak menang gitu, seenggaknya kita punya experience lebih buat join di kegiatan yang berasa nggak bakal bikin kita jadi nyesel gitu. Karena pertama kita dapat pelayanan yang baik, kedua kita dapat pengalaman untuk ilmu, terkhusus dalam debat itu sendiri, karena juri yang di situ juga bagus secara kualitas gitu, dan mereka rata-rata humble semua, mereka mau ngasih kita feedback yang baik juga. Jadi exactly ini bakal ngasih kita insight yang lebih baik juga. Jadi lomba offline gak selamanya itu tuh buruk kok teman-teman gitu. Nah buat panitia tentunya kayak, wah yang tahun kemarin kan udah sebagus itu nih, jadi tahun ini bakal punya burden yang lebih besar lagi gitu buat mempertahankan nama tahun kemarin. Jadi teman-teman harus semakin semangat sih. Mungkin itu aja kak. Terima kasih banyak kak, kesan dan pesannya sungguh terharu. Di kolom komentar banyak banget yang terharu dengan kesan dan pesan yang kakak sampaikan. Amin kak, terima kasih kak, harapan untuk panitia CNC 4.0 semoga itu juga terlaksana, kita bisa lebih juang lagi, lebih berjuang lagi dan tetap menjaga nama baik dari CNC 3.0 yang sudah tadi digarap tadi, yang menurut kakak sudah baik adanya. Amin kak, amin, semoga kita bisa mempertahankan acara CNC dengan baik adanya. Nah kak, tadi juga kami sudah melemparkan kak pertanyaan di story, di Instagram stories CNC. Juga ada nih, kami akan membuka sesi tanya jawab kak. Kita beri kesempatan kali ya kak ya kepada teman-teman audiens untuk mempertanyakan apa yang ingin ditanyakan langsung saja kepada Kak Ifeb. Teman-teman boleh meramaikan kolom komentar dengan pertanyaan-pertanyaan kalian. Apa yang ingin kalian tanyakan, nanti aku bacakan dan aku sampaikan di sini. Oke, mungkin aku langsung ke ini dulu aja ya kak ya, ke pertanyaan yang sudah dilemparkan di Instagram Stories tadi. Di sini aku ingin nanya, yang pertama nih kak, ada dari Kak Anugrah dot bagus underscore, username Instagramnya itu. Nah, kayaknya ada juga di sini nih kak bagus. Katanya gini, kalau ini nanyanya sih ke admin, cuma kalau dari kakak sendiri,
Ada jalan-jalannya juga kan ya, Min, katanya. Nah, pengalaman kakak sendiri tadi kakak udah sebutkan ada field trip itu sendiri ya, Kak. Nah, kalau tahun kemarin, Kak, kakak berapa hari tuh, Kak, dalam acara jalan-jalannya tadi? Kak, kalau nggak salah tahun kemarin itu field trip-nya sehari, jadi emang kami fokus waktu itu keliling-keliling mulai dari tempat edukasi, kemudian tempat wisata kuliner, sampai terakhir wisata religi dan ikonik Palembang. Jadi seru sih. Mungkin kalau besok-besok mau mau nambah tempatnya juga boleh, kayak ke Masjid Cengko ya kemarin. Cuman kemarin katanya udah mau di setting ke sana, tapi karena qadarullah hari Senin itu kalau nggak salah libur, jadi emang tutup masjidnya, nggak boleh ada pengunjung gitu. Tapi mungkin kedepannya bisa ke sana juga, jadi seru sih Kak. Baik, Kak, terima kasih Kak Ivef untuk pertanyaannya. Sudah cukup menjawab ya. Sudah menjawab banget nih Kak Anu, dari pertanyaan Kak Anugrah bagus. Nah, di sini ada kan nih di kolom chat dari Kak Sophia Atika. Pertanyaannya ini, Kak. Pertama kali juara debat kapan dan ikut lomba di mana, Kak? Katanya. Boleh nih, Kak, Oke. dijawab. Kalau pertama kali juara debat waktu itu, kalau pas SMA mungkin pas NSDC, waktu itu masih di kabupaten. Nah, terus kalau yang pas kuliah pertama kali itu, selain lomba internal, waktu itu kami ikutan di Universitas Syekh Kuala waktu itu. Dan itu yang mengadakan Fakultas Pertanian Universitas Syekh Kuala. Nah, kami waktu itu juara tiga. Nah, kegiatan ini waktu itu masih online, kalau nggak salah. Jadi emang sistemnya AP, Asian Parliamentary. Waktu itu kami emang effort banget karena harus ngalahin teman-teman dari kampus-kampus Jawa gitu. Waktu itu yang juara satunya ada IPB, kalau nggak salah, yang rombongan KL, Bang KL. Kemudian yang secondnya, entah dari UNPAD atau dari mana, lupa juga. Cuman waktu itu, ya, sebelum itu kami udah sering juga ikutan lomba, 2 kali atau 3 kali ikutan lomba online, dan emang susah banget buat menang gitu. Dan pas pertama kali bisa menang di lomba online waktu itu, emang se-excited itu, jadi makin semangat juga. Cuman sebenarnya pas awal susah menang gitu kan, waktu itu kami punya senior juga, yang waktu itu yang sering ngajak kami gitu. Terus dia bilang, sebenarnya setiap orang tuh punya waktu gitu loh gitu. Mungkin sekarang kita belum menang karena memang bukan belum waktu kita aja gitu. Jadi buat teman-teman yang misalkan udah ikutan debat nih, ikutan sekarang, cuman ternyata hasilnya belum memuaskan, masih kalah gitu. Ikutan lagi kita masih kalah. Ikutan yang ketiga ternyata masih kalah. Don't worry gitu loh. Karena sebenarnya kayak kita itu pasti punya masa buat menang gitu. Selama kita mau exercise, selama kita mau latihan-latihan-latihan. Selama kita mau kayak jadikan itu sebagai pembelajaran gitu, setiap kegiatan-kegiatan entah itu menang atau kalah gitu, itu bakal jadi insight banget buat diri kita. Jadi jangan kayak merasa, oh ketika kita udah kalah 1 kali, 2 kali lomba, 3 kali gitu, kayak ngerasa langsung, oh ini bukan passion aku nih, ini bukan apa aku nih. Padahal sebenarnya kita nggak mau exercise lebih aja gitu, kita harus effort lebih sebenarnya buat dapetin apa yang kita mau. Kayak gitu aja. Ah, luar biasa banget Kak, dari SMA, dari tingkat kabupaten dulu, habis itu lanjut ke fakultas, universitas, mewakili itu semua, luar biasa banget Kak. Tadi Kakak Ivep juga teman-teman udah memberikan saran dan pesan-pesan kepada kita semua bahwa ya nggak apa-apa kalau belum menang, masih ada waktunya, kita semua ada waktunya, diberi kesempatan untuk menang atau mencapai tujuan yang kita mau. Benar banget Kak Ivep. Terima kasih Kak Ivep untuk jawabannya. Selanjutnya Kak Ivep, aku mau bacain lagi dari ini ya Kak, Instagram Stories. Ada yang nanya nih Kak, dari Rafah Nur Sadirah. Pertanyaannya seperti ini, hal yang paling memorable di CNC apa nih, Kak? Oke, kalau hal yang paling memorable di CNC, bisa dibilang semuanya memorable sih. Tapi yang paling memorable kayaknya pas kami perjalanan ke Palembangnya. Karena waktu itu kami emang agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu. Karena pertama dari Pekanbaru jalan ke Jambi gitu kan, naik travel ke Jambi. Waktu itu sempat mabuk kendaraan juga, mabuk darat. Kemudian dari Jambi ke Palembang, waktu itu karena mungkin karena lintas timur ya, jadi agak lonjak-lonjak kayak gini gitu. Tambah lagi karena perjalanan malam, dari sore ke malam, kadang beberapa mobil truk itu tuh emang kayak
secepat itu loh gitu. Kalau nyalip-nyalip segala macam itu kayak kadang ah gimana nih gitu. Dan kami waktu itu ngelihat juga beberapa mobil yang sebelum itu tuh nyalip kami gitu. Pas nggak lama setelah itu kami ketemu lagi di depan, oh ternyata udah qadarullah innalillahi udah kebalik gitu mobilnya, kecelakaan gitu loh. Kami langsung kayak mak gimana kalau ternyata giliran kita setelah ini gitu. Banti-banti terus. Cuman alhamdulillah sampai di sana gitu. Ya sampai di Layo dan seru banget sih. Jadi emang pengalaman kayaknya CNC emang nggak bisa dilupain lah sampai besok-besok. Oh, luar biasa Kak. Iya, ya sih tentunya perjalanan darat apalagi itu pasti lewatin jalan-jalan lintas Sumatera. Aku agak-agak wah. Untungnya sampai tiba dengan sehat selamat ya Kak ya di acara CNC 3.0 dan memenangkan lomba tersebut luar biasa Kak. Semua berkat yang Maha Esa tentunya Kak ya. Oke Kak. Baik Kak, teman-teman di kolom komentar ada lagi yang ingin ditanyakan, dipersilakan teman-teman. Mungkin ada nih Kak, selanjutnya lagi dari Instagram Stories juga dari Rara. Rara nanya kayak gini Kak, seru nggak Kak lomba di Palembang? Itu Kak, pertanyaannya. Oke. Kalau overall dari yang aku ceritain dari awal sampai akhir tadi, kayaknya kalau jari tangan ini ada jempolnya ada 10 semuanya kayak kayak gini sih Kak gitu, saking serunya. Cuman karena disini cuma 2 ya kayak gini lah gitu. Saking seru banget. Wah, luar biasa. Itu berarti bisa dideskripsikan ya teman-teman ya, dimaknai berarti makna serunya sampai Kak Ivet bilang kalau punya jari jempol 10, 10 diangkatnya. Luar biasa Kak Ivet. Baik Kak Ivet, teman-teman masih ada lagi yang mau ditanyakan ke Kak Ivet, disilakan teman-teman. Boleh banget nih di kolom komentar teman-teman lemparkan pertanyaannya atau ketik pertanyaannya dan nanti aku bacakan dan akan dijawab oleh Kak Ifeb tentunya. Boleh banget nih teman-teman, silakan silakan silakan, yuk kapan lagi nih bincang-bincang langsung sama second runner up di CNC 3.0 yang sudah tentunya kredibilitasnya tadi aku udah pernah udah mention di awal, gak usah diragukan lagi karena Kak Ifeb ya udah pernah ikut nih di CNC atau di kompetisi tersebut. Silakan banget nih. Baik, ada lagi nih, yuk yuk. Oh, ada nih Kak dari Tasya, Kak Tasya. Mungkin sekalian menjadi pertanyaan terakhir juga ya Kak ya. Menjadi pertanyaan terakhir, kalau belum ada teman-teman, boleh ini Kak kasih tahu ke kami atau ke audiens juga harapan Kakak untuk CNC 4.0 tersebut Kak. Dipersilakan Kak harapan dan yang Kakak ingin sampaikan kepada audiens. Harapan untuk CNC 4.0 tentunya bisa lebih sukses dari tahun sebelumnya gitu. Baik itu dari hal kepanitiaan, kemudian dari kegiatan lomba, semoga makin sukses. Jadi sukses dalam artian ini bukan cuma berhasil lombanya selesai, kemudian selesai, mereka evaluasi semua itu, tapi bisa juga ngasih kesan-kesan buat para peserta. Jadikan CNC ini benar-benar salah satu part di hidup para peserta yang bikin kayak, oh saya pernah gabung di CNC 4.0, saya pernah join di CNC 4.0. Mungkin itu sih Kak. Amin Kak, amin. Terima kasih banyak Kak Ive untuk harapan-harapannya dari mulai tadi segala aspek ya Kak, tentunya di CNC 4.0 kiranya bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan Kak Ive, juga harapan dari teman-teman, teman-teman panitia pun teman-teman peserta. Amin, 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 amin. Tak terasa ya teman-teman dan Kak Ive bahwa waktu udah berjalan begitu cepat, kita udah sampai tadi ke pertanyaan terakhir tentang harapan Kak Ifeb. Terima kasih banyak Kak Ifeb kami ucapkan. Aku perwakilan dari Panitia Kogito, Panitia CNC, mohon maaf, Panitia CNC Competition 4.0 mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang telah Kak Ifeb berikan untuk hadir dalam bincang CNC 4.0 tersebut. Semoga kakak dan keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi sebelum aku tutup bincang CNC 4.0 malam hari ini, aku mau kasih tahu nih tentang tema dan tagline CNC 4.0. Pada penasaran dong? Penasaran gak nih temanya apa?
Temanya adalah, tema CNC 4.0 ini adalah optimalisasi peran generasi Z berbasis inovasi pengembangan masyarakat dalam mewujudkan SDGs 2030. Lalu, tagline CNC 4.0 adalah Unleash Your Potential, Create a Better Future. Pokoknya, di sini tadi udah aku jelaskan tema dan tagline-nya. Aku mau coba cek semangat kalian. Juga Kak Ifeb boleh banget tagline CNC 4.0 tadi ya. Unleash your potential, create a better future. Oke? Kalau aku bilang CNC 4.0, teman-teman ramaikan kolom chat dengan kata-kata itu. Atau Kak Ifeb ikut bersuara sama aku. Oke? CNC 4.0, unleash your potential, create a better future. Oke, teman-teman, terima kasih banyak untuk kesempatan teman-teman untuk bisa join di acara Bincang CNC 4.0 bersama narasumber yang luar biasa, yakni Kak Ifebri dari Universitas Riau. Nah, karena di awal aku tadi mulai acara ini dengan doa, maka di akhir pun aku akan mengakhirinya dengan doa. Selanjutnya, maka berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Disilakan. Berdoa dicukupkan. Oke. Terus tadi aku di awal, kalau yang ingat, tadi aku di awal selain ada doa, ada apa sih teman-teman? Ada pantun. Nah, ada pantun. Jadi aku mau akhiri dengan pantun juga. Teman-teman jangan lupa ketik ya, bilang cakep ya, oke, cakep ya. Oleh Kak Ifeb juga nanti bantu cakepnya itu. Oke. 1, 2, 3 ya. Di Indonesia banyak melati. Di putih buat seremoni. Teruntuk teman-teman yang aku sayangi, terima kasih telah hadir dalam Bincang CNC ini. Sekian acara Bincang CNC 4.0. Terima kasih sudah hadir meramaikan acara. Dan finally, see you in CNC 4.0. CNC 4.0, unleash your potential, create a better future. Thank you teman-teman semuanya. Thank you Kak Ifebri. Aku izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih, Kak Febri.